Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue di AS Pro Vlog LPG atau AS Pro Lampung Ini kali ini gue lagi bareng Ravi. Ini fiction art pertama gue yang masih gue bangun Kalian kalau mau lihat ini udah ada di video berikutnya Cuman kan masih belum lengkap Ini mas remnya kita ganti lagi kan Feelingnya buat kembaliin cita rasa tarikan yang normal Dan kalian kalau mau nanya di mana salah satu tempat wisata favorit di tulang bawang Ngomongin itu ini di Bendungan Bogatama atau Bendungan F1 eh F2. Kalau kalian mau masuk lewat dari daerah SMK Kosgoro itu kalau dari arah Uni 2 atau arah Tugu Jaran ya Tugu Jaran SP1, ambil dari Kosgoro langsung ambil kanan. Ketemu beberapa perempatan kanan terus saja. Nanti ketemu sini atau lewat jalur sana yang sana ada jembatan juga bisa. Karena di sana juga gue pernah foto-foto walaupun pakai HP ataupun pakai DSLR. Di sini juga bagus sih. Kalau untuk spek yang motor yang gue pakai ini udah dari tahun 2019 ya, 2019, 2020, 2021, 22. Hampir 3 tahun 4 tahun plus minusnya banyak. Kalau untuk plus minusnya bisa kalian lihat di YouTuber lain atau nanti gue bikin yang versi gue sendiri karena setahu gue pemakaian gue buat harian jauh lebih enak dan mungkin agak repot di bagian spare partnya ada spare partnya aja so far itu aja sih yang Uh, kalaupun plusnya ya karena mesinnya <coughs> mesinnya mirip dengan R15 versi 3 dan kaki belakangnya punya mirip dengan R15 versi 3 mungkin bisa PNP aja kalau mau nyari spare partnya gitu kan eh uh, lengkap dengan spakbor tambahannya itu kalau sekilas kelihatan emang kayak R15 versi 2 kalau emang sekilas ngelihat karena R15 versi 2 juga eh uh, selain bentuk pelek ya yang pembedanya itu memang garpu belakangnya Oke, sekian uh, video review kita dan kalian kalau mau cari di sini cari saja bendungan di Google Map juga ada kok bendungan Bogatama atau bendungan F2. Itu aja. So, sekian nanti kita ketemu di video berikutnya.